Papua itu salah satu pulau terbesar yang kaya kan kekayaan alamnya begitu. Sampai satwa kekayaan yang di sini kan unik, tingkat endemisitas yang tinggi dari semua fauna dan flora itu membuat Papua ini luar biasa. Nah, kita di Papua Barat sendiri cendrawasih itu menyebar dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Perdagangan terhadap, karena saya mantan pemburu, perdagangan terhadap satwa itu tinggi, tetapi juga bagaimana caranya untuk kita melindungi burung-burung itu. Awalnya sih cuma satu dua, tapi pesanan begitu banyak yang diburu. Setiap kali mau ke hutan itu biasa persediaan formalin itu 20 liter. Jadi bayangkan saja kalau burung 100 ekor itu 1 liter kayaknya belum habis. Tapi kalau dulu saya tembak, ya 1 ekor 1 orang yang miliki lah. Tapi kalau untuk sekarang itu 1 ekor milik semua orang di dunia bisa lihat terus gitu.